Loji solar skala besar LLS 10 MW disandakan akan beroperasi pada hujung November 2023. Projek ini membantu pembangunan tenaga hijau dan boleh diperbaharui di Sabah. Loji ini merangkumi keluasan 39 ekar dan mempunyai 24,672 panel solar untuk menjana 10 MW elektrik yang bersih. Ini akan membantu meningkatkan result margin grid Sabah yang kini berada pada 12.1%. SDK Power Sendirian Berhad adalah salah satu syarikat pembina di bawah skim LSS 1 dan LSS 2 yang dianugerahkan kontrak dan menandatangani perjanjian pembelian kuasa PPA dengan Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB pada Ogos 2021. Loji LLS berkapasiti 10 MW ini adalah yang terbesar setakat ini disandakan dan usaha ini mewakili komitmen SESB untuk membantu mencapai matlamat pembangunan tenaga boleh diperbaharui di Sabah. 9 lagi syarikat yang dilantik sebagai pemaju LLS 1 dan LLS 2 juga akan beroperasi dan membantu grid Sabah secara berperingkat sehingga Jun 2024. Haji Cik, alam mana?